Satgas Gabungan Operasi Damai Kartens mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang membangun puskesmas di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Kemimika pada Rabu 8 Februari sore hari. Para pekerja ini mendapatkan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata saat pembangunan puskesmas tersebut. Kapolres Duga AKBP Rio Alexander Palanewon memimpin langsung tim gabungan TNI dan Polri untuk menyelamatkan 15 pekerja puskesmas dari titik evakuasi di Gunung Wea, Distrik Paro, Kabupaten Duga, menuju ke Kabupaten Mimika, Papua. Dalam video yang diterima oleh Tribun News Depok, tampak detik-detik AKBP Rio Alexander Palanewon dengan senjata stir dan rompi anti peluru melompat bersama timnya dari helikopter dan menyelamatkan para pekerja dengan helikopter Polri.